Oke guys, kembali lagi di Frazone. Seperti biasa, kita akan main lagi ya Dragon Mania Legend. So, di sini seperti biasa kita zoom dulu. Ada di sini misalnya kita panen ya. Cinta. Dalam pelan-pelan gue adalah ngambilin gold dari habitat. So, yang berarti tinggal ngambil-ngambil. Oke, sedikit ternyata karena udah diambil-ambilin ya sebelumnya ya. Oke, kalau gitu kita ambil-ambilin juga uang sini. Ini sini-sini nggak ada. Iya nggak ada. Karena nggak ada tambang gitu. Sini dong. Tapi nggak ada. Ini nggak ada. Udah diambilin juga. Oke, kita back dulu. Kita back dulu. Ini ada konferensi, guys. Oh, mantep ya. Jadi 2 jam. Terus tempat. Ini kebetulan banget. Pas ada itu pas dapat bisa dapat banyak ya. Kita coba aja ya. Oke, so far naganya udah gue ganti mas, naganya tetap segitu-segitu aja gitu ya, level 15-15 kayak biasa, cuman ini gak bisa naik karena ada harus ada shadow, quill shadownya harus level 2 karena belum ada shadow jadi belum bisa naik ya. Dan ini udah gue ganti ya, level 27 sama, dan sigilnya udah gue pindahin ke sini, jadi dia pakai sigil wonder ya. Yang positif efeknya nambahin 90%, jadi healnya bakal nambahin 90%. Kemudian sama Reaper, karena Reaper dia gue yang punya yang biru, birunya apa sih? Langka atau rare ya. Itu cuma dia doang, dan lumayan sih nambahin 170% HP, dan kita hidup lagi 41% original HP, jadi lumayan sih. Kalau nggak gitu gue bakalan pakai yang sigil miss sih guys, biar jarang mati sih dia. Ya itu cuma dari bird yang rare ya udah aku pakai ini gitu. Dan ini udah level 5 mentok ya, level 6 udah belum bisa. Dan ini bakalan gue mentokin ke sini juga nanti, cuman lagi proses ke level 3 ya. Ini yang lag gak terlalu butuh sih, dia gak bakal nyerang juga sih nanti kemudian hari sih gitu. Jadi cuma sebagai heal, jadi dua ini doang yang bakalan gue naikin sih kayaknya. Ini masih 7 menit lagi. 7 menit lagi dia jatuh. Dan ini juga gue tetap masih pakai agave underworld, pakai Orivi sama The Devil biar satu damage nya itu langsung sakit gitu, langsung membunuh sampai boss pun bisa sekali doang mati. Ini tetap masih yang ini, pakai yang karena ini sekalian ini sigilnya dia dapat sigil apa itu namanya, sigil ini tetap yang ini aku pakai ini sama ini biar yang sinergi bonusnya dapat yang ini kan bahasa Inggris ya bukan tiru ya. Itu intinya ya 25% less direct damage dari damage yang masuk ke kita itu dikurangi 25%, seperempat lah, lumayan. Itu kita ganti bahasa ini mana sih? Oh, image. Oke, sudah kita nunggu ini dulu kali, buru habis juga latihan ini, latihannya si Agave sebenernya. Ini kebetulan juga ya, sekalian ke Sigil juga. Oke, kita battle dulu aja lah ya, sambil nunggu itu ntar juga jadi sendiri. So, kita ke mode cerita, tapi kita heroic mode dulu deh guys. Kayaknya itu bakal susah sih, dan dia yang sebelumnya juga, di video sebelumnya juga, kalau kalian lihat, kita belum kuat ke situ sih, tetap jadi ragu sih mau jalan ke situ. Jadi kita ke sini dulu lah ya.
Kalau nggak kuat baru kita balik ke sana. Oh, ini sih belum terlalu kuat, sebelum level 35. Ini bisa sekali pukul. Yang lainnya tinggal bisa. Oke, formasi kita tetap ya agak penyerang dulu biar mati satu naga. Habis itu dia ngurangin attack atau mute si sigilnya kalau ada ya. Kalau nggak ada ya berarti kira ngurangin attack aja. Baru dia si healer yang akan mengahil siapa yang terluka sih. Kalau Agave yang kena kita heal. Kayak gitu guys strateginya. So kita praktek ya. Kelima. Jadi tetap kita sih Tiger. Tiger ini pakai fire biar nge-flash. Oke, sekali ini mati jadi kita pakai fire aja. Hop, sempurna. Oke, mati satu kan enak tuh kan. Yang sakit siapa sih? Ini aja deh. Nah, mana aja sebenarnya? Nggak ada yang terluka sih. Jadi ikut nyerang aja lah. Serem. Ini aja surprise. Kurangin attack-nya terus. Ini kita heal aja. Kita heal aja. Oh, mantep healnya kan. Kalau ada healer itu enak. Agave di heal juga makin sakit kan. Oke, ya lanjut aja ya. Lanjut ke heroic mode aja. Ini ya. Ini kita bunuh. Baru yang lain. Oke, kayak gitu. Kita fight, coba fire dulu, mati atau enggak. Oke, mati. Mati, kena surprise. Walaupun dikit mungkin. Nyicil-nyicil lah, hitungan. Oke, yang ini aja. Kan. Kita heal Agave aja biar mungkin sakit. Karena efek ini ya, efek sigil ini kan kalau darahnya makin gede, makin sakit gitu pukulan kita guys. Masih ini, rincu. Semakin tinggi Abbey Dragon, semakin bonusnya makin sakit. Kayak gitu. Oke, ini aja. Apa? Nyerang lah ya. Ikut nyerang deh. Udah yang mana aja, nanti pasti mati soalnya. Oke, mati. Oh, dapet tak. Cep, 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 cep. Kita habisin ke heroic mode aja lah ya. Sebentar aja. Oh, ini ya paling seni, boleh nggak senang sama pedang pindah yang metal nih karena dia ngembalikin damage kita nanti ya. Paling males banget ya, harus dibunuh dulu ya biar hilang dari dunia ini, dunia per dragon nih. Oke, ini aja. Untuk kalau kayak ini ikut nyerang aja deh. Up. Ini aja mati. Ajar terus. Ikut juga. Marah nanti. Perlu kayak gini doang mati. Oke. Okay. Lanjut terus, lanjut terus. Jalan. Tengah. Namanya tiga. Oke, okay. Iya, iya aja. Mati kau langsung. Ini saja. Kita nyarang, berarti apa-apa sih kita ngahil agak aja. Susah. Pengen banget ya. Kafe darahnya putus. Mati tetap. Oh. Wah, agak bener-bener disiksa di sini, guys.
So, kita heal aja deh. Kasih itu, mati dah. Cetoretetet. Ada musiknya. Oke, habis energi kita cepet. Kalau di sini mau cepet musiknya. Nah, duanya ruci, guys. Kita cari buka. Oke. Kita nah, ambil dulu ini ya. Nah, terus kita naikin terus aja ini. Buat nambahin si pemain. Oke, 3 jam lama tunggu aja, kita juga beres-beres sendiri ya. So, abis ini kita yang mana nih? Ini dulu atau ini? Ini dulu aja lah ya. Udah cerita sikil dulu lah ya. Paling susah sih sebenarnya. Kalau nggak kuat nanti kita. Udah ada miss ini paling ngeselin coy. Kalau miss berapa ya? Ini elemen ini yang aku suka. Ini yang itu dulu kali ya. Oke deh, gitu deh. Kuat nanti. Aku belum lakukan. Oh iya, astaga. Oh, ada persyaratan ya? Oh, membutuhkan sedikit. Untung aja tadi. Oke. Ini dulu deh. Mati gak sih? Mati kok. Oke. Hilang dulu satu. Yang bahaya. Yang bahaya sih ini sih. Kurang attack yang ini. Hilang kok ya. Kesempatan coy. Kesempatan. Ini kita ngapain ya? Ini pasti selesai agak oke aja. Nanti baru kita heal ya. So ini karena udah dimatiin sigilnya ya. Di efeknya jadi gak, kita gak miss-miss. Ada kemungkinan missnya gede ini coy. 47% tuh. Untung udah dimatiin sigilnya, jadi kita serang saja karena udah pasti mati, nggak mungkin miss gitu kan. Lalu kita kurangin attack-nya, syukur-syukur sigilnya mati tapi nggak mati sigilnya, jadi kita heal agave saja dan maksimal darahnya. Oke, kita racun saja. Oke kena miss ya kan, tapi kena tetap racunnya tetap masuk gitu kan. Singlenya mati, oke. Ya, nyerang aja kali ya. Nyerang aja sih. Karena mati. Nah, ini tuh gitu. Ini yang bahaya yang kayak gini-gini. Ini nangis juga masih. Jadi ngurangin otak. Ngurangin otak juga seru sih sebenernya. Ini juga lebih sakit loh, ini lebih sakit ya. Udah miss tapi coy. Ini missnya miss biasa. Gak apa deh. Coba, ayo sip, gak miss sip. Gawat. Kurangnya attacknya salah satu. Siapa ya? Ini deh. Oke, mati kan sih kira. Terus set agave juga. Agave itu juga sih save agave sekarang. Apa kita bunuh? Siapa ya? Mungkin sih kira. Ini aja deh. Aduh, mati satu. Kita heal sih agave aja deh. Dan sakit pulangnya. Ya, jadi langsung mati kan, tetap bintang 3 untungnya. Sini dua lagi kita dapat kotak sikil ya. Ini yang baru ini sih, sama sih. Mumpung ini missnya miss yang level kecil, bukan yang rare, yang biasa. Yang lainnya lebih asalin sih, bakalan miss ini. So,
ya, target yang tepat. Nanti punya yang orang yang attack gitu. So ini aja. Oh, kena. Sip. Aku gak miss. Buat. Orang yang attack salah satu sebenarnya kayak item aja yang mana aja. Oke. Okay. Masih suka agak kecil. Yang dalam kita karena agak free banget ya. Jadi kesini saja. Sip, kena. Gak miss. Berharap sigilnya mati. Oke, sigilnya mati. Lalu kita heal si Lanten deh. Kita bisa nge-heal area juga kan. Wah, ngajar deh. Kita bunuh aja. Kok ada healer enak guys. Itu enak ada itu. Oke. Bisa hidup lagi dia. Fuck. Itu bakal kena banyak ya, tapi hidup lagi, itu ngeselin. Gak apa-apa deh, bisa-bisa, bisa lah, dibunuh lalu pun hidup lagi, gak apa-apa deh. Mati lah, hidup lagi kan. Wow, kurangin attack-nya aja deh. Tahil atau kita seal agak ya? Tahil aja deh. Tidak saja dengan gini langsung mati ya nggak. Wow, kali dua nih. 20 hari masih lama. Dapat yang lain nggak? Ah, yang biasa semua. Ada yang bisa di fusion kan? Ada yang bisa di fusion guys. Coba kita lihat dulu ya. Kita udah nonton. Kita lihat dulu. Ada yang bisa di fusion. Gak ada sih, gak ada yang 5. Ini kurang 1. Ini kurang 1. Ini kurang 1. Oh, ini kalau kurang dapet lagi mantep nih. Lagi bisa pake nih, harap ini cuma satu doang. Sama yang tangan masih lama, udah lagi. Sama ini, oke, sudah ya. Udah nanti ya, kita lihat dulu ya. Empat, misalnya kita empat, dapat empat kan. Satu, dua, tiga, empat ya. Sampai ke sini kita nggak dapat kotak next ya. 1 2 3 4 tuh dapat coy, dapat atau sini box sini dulu coy, sini ke sini dulu guys, jadi nggak dapat kotak ini ke nextnya 1 2 3 4. Kalau mau ini bayar masih uang mahal banget kan. Tapi juga makin lama makin kuat sih, jadi santai aja kayaknya ya. Satu hari setiap hari sama. Oke, habis ya. Kita udah habis, kenapa? Loading doang. Ini penuh. Ini penuh kan lagi atas yang ini. Dua-duanya ya. Oke, kita lanjut saja ke sini. Tadi posisi 14. Oke nih, dengan naga gue yang sekarang gue pilih banget sih guys. Jadi langsung aja ke lawan yang kuat ya. Gue yakin ke lawan yang kuat sih, karena udah punya healer sekarang. Oke. Ini tetap ngeselin sih. Ada punya sigil kayak gitu tuh ngeselin. Harus kita bunuh dulu. Sub dan hilang dari dunia aman. Yang matiin sigil nih, bisa matiin sigil nih. Kita matiin sigil nih. Enggak mati coy. Terus kasih sub ke agak aja deh. Ya ini ngeselin dulu.
tadi kelihatan mati ya, kenapa jadi gak mati sekarang? Angin attack yang ini. Apa ini? Ngahil aja deh. Kan, kita mungkin sakit tuh. Ini aja tuh. Ini aja deh. Mati. Kurangin attack-nya terus. Nyerang aja kali. Kita pakai marah naga aja. Udah lama kita nggak marah naga. Cuma satu doang. Mati. Oke, jadi posisi 13 naik satu tingkat. Ini bisa langsung. Ini kita bunuh dulu. Bisa. Karena gue pede dengan naga yang sekarang. Coba ada tiger udah jadi mau lebih pede lagi. Ini tadi nggak seru. Putih. Aduh hidup lagi. Oh boleh. Gak mati. Langsung mati coy ternyata. Masa kita racun. Sepuluh yang lain. Jangan. Kita fokus ke sini. Oh dia mati kan? Iya harusnya mati coy. Gak berasa ya. Jadi gak berasa. Kita kasih satu agak terus. Oke. Waduh. Healer kita heal deh. Kita kena DPS ini soalnya. Kalau sakitan sih kayaknya. Mau kuat level 3-3 guys. Harus kita bunuh dulu. Ya itu. Kita matiin salah satu skillnya sih ini aja. Oh shit, mana ya? Harus ya agak deh. Oke. Nggak damage agak gede. Cuma nih lagi sih seru ini. Ini deh. Lagi sayang banget. Enggak mati lagi skillnya. Skillnya enggak mati. Gimana? Tahil banteng aja. Tak mainin tiga naga. Oke. Kita bunuh satu naga dulu biar aman lah ya. Nah ini selesai agak apa aja. Heal agak apa deh. Racun aja. Racun hidup lagi kita marah naga ya kan. 3, 2, 1. Oke. Naik lagi posisi 12. Kesini ini malah 32. Lebih gampang ini guys. Ini hidup lagi. Kita bunuh yang kayak gini. Ada tinju-tinju ini damage-nya sakit, jadi kita bunuh dulu. Ya enggak? Kita bunuh dulu, oke. Mati satu kan ya. Lalu yang mana aja deh. Berharap skillnya mati, tapi tidak mati sih ini. Kita kasih shield agak dulu. Kita bunuh siapa ya? Ini deh. Aduh nggak perlu, nggak mati. Kayak gini tuh kalau mati
negatif efeknya tetap. Oh enggak ya, karena padan mati di pelan hasil agave kan karena diracun, jadi kita ambil aja karena dia ringkih banget ya agave langsung mati diracun bisa sih. Terus kita bunuh salah satu dulu dari sisi tadi sign satu, kita matiin sigilnya berharap bisa mati kan sigilnya, jadi dia nggak mungkin hidup lagi. Kita heal agave. Oke, kita hancurin langsung mati ya kan? Tanpa bisa hidup lagi karena sigilnya udah mati ya guys. Claim tiga lagi. Oh, langsung ke posisi 8 kita guys. Cepet nggak tuh dengan naga yang sekarang. Ini mantep. Ini kita bunuh. Ini ngeselin juga sih. Ini ada korang. Korang sakit. Ini juga sakit. Ini. Enggak yang ini deh. Ini lebih tebel sih, karena bintang 3 ya. Yap. Ini pasti normal ya. Racun, nah, ini racun. Diracun saja, mati langsung kan. Mati yang sipil. Oh, gak mati sipil. Ini masih aman, nggak usah di heal, jadi sama ini jadi kasih set kagak aja, kasih set kagak aja. Lalu kita bunuh dia karena ngeselin, punya elemen yang apa, membalikin damage itu kalau nggak suka gue main kayak gitu. Ini harus dimusnahkan karena udah musnah. Kita heal agave yang sekarat, enak kan kalau udah ini kan. Dah gini doang mati lah. Dua lagi. Oh itu bisa apa yang skor yang tinggi sih. Kayaknya ini 500 poin karena level 30 kayak gini bisa coba membayar ya man. Tinggalnya ini ada yang sakit. Ini bisa ngurangin attack sih, lebih ngeselin yang ngurangin attack. Bunuh aja yang itu. Yap. Mati dulu satu. Yang mana ya? Ini yang mana aja sih sebenernya? Ya iya, yang mana aja dah. Cuma agak aja. Heal, gak usah nge-heal karena masih aman sih. Kayak gini mati. Harus ini. Oke, yang ini saja langsung mati. Kurang attack-nya. Aduh, gak kuat. Gak kuat deh. Wow. Agak beda deh ya. Biar maksimal damage-nya. Kayak gini doang langsung mati ya kan. Mantep coy, ada healer coy. Langsung peringkat 6 ya. Satu lagi. Ini kayaknya gimana. Ini ngeselin ini. Iya. Diajar dulu. Pakai fire mati sih, bisa splash mah. Fire aja takut mah. Ini aja deh. Ada prediksinya tuh bisa masuk, bisa salah, aneh juga. Harusnya mati jadi nggak mati kayak gitu gitu. Ini apa yang dibunuh ke? Jadi ini aja yang kita lakukan deh. Heal diri sendiri. Kan
kena ini kan DPS yang persen kayak racun gitu. Oke, kita bunuh dulu. Oke, hilang tinggal satu kan. Tinggal nyala tek aja. Nah, wow, gila deh. Diracun. Iya. Gue pun gak mati, gak racun. Oke, menang dengan mudah guys. Langsung meroket ke peringkat 4 coba kan. 1 Liga 1, Liga 1 udah tinggal sini. Tinggal sini. Ya, pokoknya kan ke sini. Ke sini ya. Oh iya, abis ini dapet ini. Dapet ini lumayan lah. Dapet naga. Nambah-nambah koleksi naga. Yang ini nih, gak penting nih. Level naga rata-rata doang. Apa maksudnya? Dapet ini nih, lumayan. Masih lama tapi di itu. Mana liga? Liga emas 3. Masih lama. Masih satu hari lagi. Udah. Oke, sudah ya. Cepetan lagi. Nah, kita ngapain lagi? Sini udah. Kita ngambil lagi guys. Main ini juga udah bisa. Ini udah. Ini nggak bisa. Masih dulu. Kurang satu lagi. Tanggung. Iklan ini sekarang masih ini juga masih 2 jam ke jendela di situ menuju ke epic tapi perintah ya. Oke, nanti kita minta lah ya. Disini cuma satu dan itu full. Claim. Bentar ya, kita lihat dulu. Agak kita masih lama sih, masih lagi. 15 menit. 15 menit sih. Kita meroket ya. Oh, udah tugas. Claim. Inilah. Iya, betul lah. Ini kaunnya betul nama di pagi, mas. Masih lama sih ini aja. Kumpulin habitat. Sekali membunuh jadi. Bisa ke epic. Bisa makan resep yang epic kan. Lumayan. 12.000 poin. Ya, betul lah. Kita pun mas cepet lah. Tunggu-tunggu doang. Bener sebentar, kita lanjut aja lah ya. Gimana kita lanjut aja guys. Kita lanjut ke cerita. Sini gitu. Delapan. Kali. Bisa lah ya. Kita recharge gitu. Mana kita recharge aja. Kita recharge. Oke enggak? Oke enggak? Oke enggak? Oke enggak? Ini kok gratis? Oh, enggak. Oh. Kita recharge ke sini. Sisanya ke hero itu aja kali. Oh, langsung di sini semua. Kita lanjut aja lah ya, jadi lanjut deh. Gavinya masih belum 18 menit lagi, jadi gas aja lah. Kalau udah healer sih udah aman sih, udah gas cepet.
yang tengah sih yang cuma dua ya. Oke, mati satu. Si meleset kan lagi oke nih meleset. Kita kurangin attack-nya, kasih ke agave. Oke, agave aman, kita bunuh yang ini. Sisa satu. Kurangin attack-nya terus. Ini nge-heal aja. Terus terus. Ini gini doang mah, hijau. Oke, okay. Nah, ini kita mulus nih kayaknya. Apa ini? Tim musuh gelombang. Aduh, kok ada gelombang-gelombang? Gelombang satu, gelombang dua. Kayak gimana? Gue belum tahu sih ini, gue pertama kali sini guys. Coba aja ya, kita coba aja kayak gimana. Oke. Coba kayak gimana? Kita menanam naga bergantian kayaknya. Ini sangat sakit. Yang kemarin, sama ini Kambretto sih kayaknya. Tapi, aduh nggak perfect ya udah. Apa ya? Aduh kayaknya kita butuh. Sini aja deh. Oke, okay. Silka Cafe. Nah ini pedang-pedang kayak gini nih ngeselin ya. Ini males. Damage-nya balik ke kita guys, kesel nggak? Fokus ya, fokus ya. Mana caranya nggak sakit cuy? Bisa mau ngapa-ngapa ya. Bisa nunggu amaran naga. Bisa serang biasa deh. Aduh wuh. Tadi gak kena perut. Aduh. Aduh aduh. Sakit yang mana sih? Tapi satu alat damat teh jangan ya Allah please help please 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 aku jangan mati dong. Aduh coy bener-bener dah gelombang-gelombang gak bisa lah kita pengen ini kita minjem aja baik. Pinjem ke orang guys, habis ini lucu kali. Gak bisa, gak ada demo. Pengennya di agave doang. Itu deh. Nyewa ya? Nyewa. Kalau agave mati sih. Sewa. Sewa yang murah aja itu. Empat itu kayak gimana? Oke nggak sih? 15 doang. Legendary. Oke. Kalau agave mati kan jadi tiga sake. Enggak juga sih. Yang bikin sakit itu racunnya. Sakit racun dan di itu iya racun darahnya aku kasih silver racun harus ada pengganti agam ya. Yang lima ya. Memang nggak cukup sih aku 30 sih kecil
Bintang 5 yang sakit banget itu. Ini Samus. Iya. Ini bisa sih. Minjem ini aja baik 5. Yang 4. 4 sakit gitu nggak ada. Nggak ada cuy. Cuman berharap Agave hidup doang. Cuman masih hidup kayak kalau ada racun yang sakit banget kayak gitu ya. Ini aja deh. Rekrut 5 sama 1, 6 habis. Habis tuh. Ya udah deh. Berani 2 gelombang. Nggak boleh deh minjem deh. Oke. Tengah dulu karena sakit. Oke. Racun darknya itu sering banget jadi kita singkirin dulu. Tadi udah kesingkir, kasih serta agave. Aduh, kayak gini-gini tuh gue males banget. Ntar ini bunuh dulu anaknya. Cocok-cocok. Benar-benar. Nah, ini caranya. Ya. Sok, 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 enak ini pasti. Gila aja deh. Karena ngandelin marah naga aja bro. Kita ngandelin marah naga juga. Loh, ini udah hilang coy. Oh gitu strateginya guys. Nunggu hilang tuh efek kayak gitu-gitu kan. Cerot-cerotnya itu. Oh ini mah nggak usah minjem naga juga bisa coy. Serius dah. Ini di set. Kacau. Heal, heal. Racun sakit tuh pasti. Tunggu dulu nih. Oke, dapat perfect. Amarah naga. Cerat 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 cerat. Ngapain ini? Kurangin otak ya soalnya. Itu udah pasti mati sih healer kita tuh. Tapi hidup lagi sih. Tapi hidup lagi. Oke, untungnya di situ. Jadi ngapain tadi kita minjem? Minjem naga coba. Aduh, aduh, aduh. Kayak gitu dong mati guys. Ya Allah, kita ngabisin banyak energi coba. Aduh, kita minjem. 1, 2, 3, 4. Ini ntar ada gelombang-gelombang juga nggak ya? Entahlah. Ya udah gitu lah guys ya. Kita nggak usah recharge lagi. Tadi, aduh sayang banget sih recharge-nya. Maksudnya, bukan sayang recharge-nya. Sayang minjem naganya tadi. Kita nggak perlu minjem naga harusnya tadi. Kita bisa strateginya kayak gitu. Kita nunggu habis. Habis dulu efek yang balikin damage-nya itu. Kita sapang jadi agave-nya enggak berkurang darahnya. Kurang sakit banget kalau udah dibalikin damage itu. Elemen yang ngeselin itu. Itu counternya sih yang kalau attack kita sakit banget ya. Jadi balik ke, walaupun dia mati balik ke kita juga sakit juga. Akhirnya aku juga bocor nggak akhirnya nggak bisa sehebat itu mungkin dari
Kalau udah sigil yang ini kali ya, sebenarnya bisa sampai full gitu. Kita lihat nanti. Kita dapat gitu kan. Ini makanan kita 400 ya. Pakai ini, kita dapat makan banyak, apalagi lagi event 1,5 ya, apaan sih? Ini 1,5 itu mana sih? Ini ya, pesta ladang ya. 1,5 kali, ini bakalan panen banyak nih nanti nih. Dan bakalan kasih makan ke tiger. Si tiger nih kalau udah kita cepetin ini nanti ya. Kalau jadi andalan kita guys. Bersanding sama si agave. Tapi sikilnya bakalan gue pindahin ke tiger sih. Andalan gue bakalan ke tiger sih. Karena tiger bakalan damage yang lebih sakit dari agave sih tiger sih. Jadi attacker keduanya agave gitu. Dan sigilnya bakalan gue pakein sigil yang sama sih, cuman sigil seadanya lah. Sigil seadanya itu ya maksudnya ini biasa, yang biasa gini, cuman ini sakit nih karena 8-79% sakit sih daripada ini sebenarnya gue pengen ini, cuman darahnya harus harus di bawah banget kan biar sakit kan itu. Kita harus ngorbanin naga kita pas sekarat sih, itu worth it atau enggak itu loh masalahnya. Itu bisa ya pakai itu, bisa jadi aku pakai ini sih guys. Ntar kita pikir dulu, ini sebenarnya aku pengen ini juga, cuman ini sesakit-sakitnya dia ya, peluangnya tuh 50% gitu. Walaupun di rare pun itu 50%. Kita lihat ya, ini tuh pasti 50%. Mau yang selangka apapun ya, sesakitnya ini pun 50%. 50% itu 50-50, bisa keluar bisa enggak gitu. Enggak pasti keluar gitu. Kalau ini kayak contoh ini kan udah pasti keluar, cuman nunggu HP-nya tinggal dikit aja baru sakit banget gitu. Semakin rendah. Jadi gue kurang suka ini sih. Sih, atau gue pakai ini aja nanti. Kecil ada aku. Karena agave gampang 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 sekarat kan. Oke juga sih buat agave nanti kayaknya. Bisa bisa bisa. Sama apa ya? Sama ini itu sama ini. Kan. Jadi agak ngorbanin naga. Cuman bakalan sakit lah. Iya sih, kayaknya sih kayak gitu ya. Oke, kita tunggu aja guys, kita tunggu aja sampai selesai dulu ya Vega Dragon kita ya. Oke, kayaknya cukup ya guys ya. Udah cukup kali ya, nggak ada yang bisa kita lakuin lagi ya. So, kita akan lanjut lagi nanti setelah energi kita udah full semua ya, kayak biasa gitu kan. So, kalau ada yang ingin yang kalian sampaikan gitu kan, tinggal komen aja di bawah kayak biasa, bakalan gue respon. Dan thank you banget untuk kalian yang udah selalu ngikutin nonton video ini ya, thank you banget guys untuk kalian semua yang udah like, share, komen dan juga subscribe juga, thank you banget guys buat support channel ini gitu kan. Semoga channel ini membantu dan bisa berkembang lebih baik lagi ya. Dan kemungkinan gue bakalan main game yang lain juga, cuman nunggu waktunya aja. Sementara sih gue masih ini dulu, masih mikir main apa juga sih. So sementara ini dulu. Dan untuk live gue juga nunggu waktunya juga dulu ya. Kalau udah ada waktunya pasti gue bakal live ya. So tunggu aja nanti ya guys. So kita sudahi kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.